wine them wet. Ada jenis apa? Kok bisa ada kamu di sini? Ada jenis ya. Halo para netizen, balik lagi di Sang Pramal melihat dengan mata batin. Nah, hari ini SM Terawang, Cut Siva dan Haris Friza. Ya, sedalam apa perasaan Cut Siva ke Haris Friza ini? Akankah kisah mereka ini segera go public? Oke, atau Cut Siva cukup jaga Haris dari jauh? Kalian penasaran? Mari kita lihat. Nah, mari kita lihat Cut Siva dan Haris Friza. Oke. Sedalam apa perasaan Cut Siva ke Haris Friza yang digadang-gadang saat ini? Ya, kisah Haris dan Hafiza diisukan diambang. Ya. Usai, apakah benar? Nah, mari kita lihat apakah Cut Siva ini dan Haris akan segera go public atau ya mereka berdua ini cukup jaga dari jauh. Mari kita lihat kartu pertama. Yang keluar adalah Seven of Cups. Kita lihat di sini ada pria mengharapkan 7 buah cups di langit. Memang tak dipungkiri. Saya lihat di sini Cut Siva dan Haris ini ya pintar menyimpan perasaan mereka. Saya lihat ya perasaan Haris lebih besar saya lihat di sini untuk sosok Cut Siva dan untuk bisa melewati rintangan-rintangan di depan sana ya jika ada yang menghadang. Kita buka lagi. Kartu kedua yang keluar adalah The Fool. Kita lihat di sini ada seorang anak membawa bekal, di depannya ada jurang, di sampingnya ada hewan, di belakangnya ada matahari dan ada gunung es yang siap mencair. Hingga digadang-gadang saat ini kisah Haris ya dan Hafiza yang pernah sempat putus nyambung. Namun saat ini Haris belum terlihat mesra lagi dengan Hafiza. Apakah ini cikal bakal Haris ya kembali dengan Cut Siva dan siap untuk menggebrak dengan proyek terbarunya, atau ya ada sesuatu yang lebih spesial dari ini? Kita buka lagi. Kartu ketiga yang keluar adalah King of Pentacle. Kita lihat di sini ada raja memegang satu buah koin berada di taman yang sangat indah. Tak dipungkiri ya nama Haris Friza kian besar sejak ya dibersamai oleh sosok Cut Siva, trending viral. Namun saya lihat di sini sosok Haris memang sudah layak untuk bisa ya berumah tangga. Kita buka lagi. Tiga kartu yang berikutnya. Nah, bagaimana perasaan Cut Siva dan sedalam apa ya perasaan Cut Siva ini ke Haris Friza? Bukankah mereka ini bisa segera go public? Mari kita lihat kartu keempat. Yang keluar adalah Four of Pentacles. Kita lihat di sini ada seorang memegang erat koin-koinnya. Saya lihat lebih jauh lagi Haris Friza ini sebenarnya takut kehilangan Cut Siva ya, dan tak mau jauh dari sosok Cut Siva karena yang kita tahu kebersamaan dan chemistry mereka ini sangat kuat. Kita buka lagi kartu kelima. Yang keluar adalah Five of Swords. Kita lihat di sini ada dua orang meninggalkan dua buah pedang dan ada seorang mengambil tiga buah pedang. Yang kita tahu ya kisah Cut Siva dan Haris Friza ini ya indah. Namun saat ini usai dari Infotainment Award ya, Haris pegang tangan Cut Siva dan ya memang ya belum terlihat lagi mereka ya bersama. Apakah Cut Siva dan Haris ini saling menjaga dari jauh? Mari kita lihat kartu keenam. Yang keluar adalah The High Priestess. Kita lihat di sini ada wanita memegang buku kehidupan, di kanan kirinya ada pilar hitam dan pilar putih, di belakangnya ada tirai yang ditutupin. Memang Cut Siva ini dan Haris ya sangat menutup rapat kisah mereka. Namun apapun itu, saya ada di sini Cut Siva sosok yang dewasa dan Cut Siva tahu mana yang harus diapkannya dan mana yang tidak. Ya, mana keputusan yang harus diambil dan mana yang tidak. Dan saya lihat sini memang sosok Cut Siva ini sepertinya ya bukan modelnya berpacar-pacaran, tapi ya langsung saja taruhan. Kita buka lagi. Tiga kartu yang berikutnya. Apakah benar Cut Siva dan Haris Friza ini saling menjaga dari jauh? Mari kita lihat. Kartu ketujuh yang keluar adalah Four of Cups. Kita lihat di sini ada pria, di depannya ada tiga buah cups dan ada satu cups yang muncul dari balik awan. Pria ini duduk di bawah pohon yang rindang. Haris Friza punya perasaan yang sangat besar ke sosok Cut Siva.
Meskipun yang kita tahu ya Haris ini sepertinya ya memang ya hampir-hampir lepas saya lihat di sini dari Hafiza. Kita buka lagi. Kartu 8 yang keluar adalah Two of Wands. Kita lihat di sini ada pria memegang sebuah tongkat dan bola dunia meninggalkan satu buah tongkat lagi di sampingnya. Memang ada hal yang berat saya lihat di sini bakal ditinggalkan Haris demi ya Haris yang mencapai atau menggapai masa depannya, mencapai dunianya dibersami oleh ya wanita yang nanti bakal menjadi calon ibu dari anak-anaknya. Kita buka lagi kartu. Terakhir yang keluar adalah Ace of Cups. Kita lihat di sini ada Cups yang mengeluarkan banyak air lagi-lagi. Kartu perasaan ini keluar ya, artinya perasaan Haris dan Cusipa ini sangat besar dan mereka saling menjaga memang dari jauh meskipun mereka belum terlihat sama-sama lagi usai dari infotainment award kemarin. The High Priestess tak dipungkiri, saya lihat di sini Cusipa ya modelnya ya langsung ta'arufan ya, tak harapkan lagi seperti berpacar-pacaran karena saya lihat usia memang ya sudah layak untuk bisa segera berumah tangga. Namun tak dipungkiri ada rasa rindu saya lihat di sini antara Cusipa dan Haris, apalagi ketika sosok Haris Riza ini ya saya lihat takut kehilangan Cusipa, takut jauh dari sosok Cusipa karena bersama dengan Cusipa nama Haris terbang tinggi besar bersinar ya, seperti mereka saat ditajuk cinta viral trending. Dan kita tahu ya saat ini ya, oke, ketika kemarin ya Haris dan Cusipa di Infotainment Award nama mereka naik lagi, apakah ini tanda-tanda mereka ya tak bisa terpisahkan? Dan saya lihat di sini sebenarnya mereka ini sudah punya bekal, oke, chemistry yang sangat kuat, kebersamaan yang sangat kuat, para fans yang terus mendoakan. Ya, dan saya lihat lebih jauh lagi ada harapan untuk ya Haris Priza ini untuk bisa segera berumah tangga. Oke. Memang Cusipa dan Haris ini pintar menyimpan kisah mereka. Namun apapun itu, ya ada rasa saya lihat di sini di ya Haris dan Cusipa rasa yang sangat besar untuk bisa sama-sama. Nah, kawan-kawan bagaimana menurut kalian? Boleh komen di kolom komentar itu saja. Sampai ketemu lagi di Sang Pramal melihat dengan mata batin. Derasa hujan saat ini agar tak